bisa habis 1 tahun. Sekarang pertanyaannya, kamu mampu nggak? Kurang 1 tahun loh. Oh. Eman loh. Ya. Kurang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurang 8 bulan. Hai. Kamu pasti bisa. Tak tunggu di garis finish. Enggak usah mempertahankan egomu. Lepaskan egomu agar kamu mampu perang. Ya, kadang ini teman ki udah enggak dihargai, pergilah gini. Enggak punya harga diri kamu. Ingat, ada orang yang pingin kamu sukses dan ada orang yang ingin kamu jatuh. Terserah kamu milih yang mana. Kalau aku ingin kamu sukses dan kamu pasti bisa. Amin. Jadi jangan terpengaruh sama omongan orang lain. Yang merasakan kesuksesan itu kamu, bukan orang lain. Ngerti? Ngerti. Terus bertahan ya? Ya bertahan dong. Kamu pasti bisa. Kamu harus bertahan dan kamu pasti bisa. Amin. Keep up is okay. Ya? Iya, konflik terus di sini. Yus, domongi berdoa dan berusaha. Like kamu ngurusi konflik juga, mari-mari konflik kita ya. Ya? Ada yang lain lagi? Ya udah, aku kira bisa tunggu di sini. Domong imigrasi gitu mbak. Jadi yang menentukan visa turun enggaknya kan imigrasi saya, bukan saya. Ya? Ya, wes. Oke. Oke, terima kasih. Iya, sayang. Bye-bye. Oke, sekali lagi buat teman-teman, kamu nanyain masalah visa, itu bukan versi saya, Mbak. Aku sama ini dukun bisa mengeluarkan visa. Aku bener lah belajar ilmu dukun. Ngono Mas Andro. Jadi bener lah seandainya visa itu bisa tunggu-tunggu 3 kali, no, tak tahu kabeh bisa mure. Tapi masalahnya kan enggak gitu loh. Aku diomongin bisa mengeluarkan visa dari ilmu perdukunan, saya akan memperdalam ilmu perdukunan dan akan mengeluarkan visa kalian satu persatu. Tapi masalah kan visa itu punyanya imigrasi dan punya wewenang. Ada term and condition, ada syarat dan ketentuan berlaku. Kowe iki takok aku visa iso turun apa ora, mu pikir aku dukun. Wong kene gak lolos-lolos kok ilmune. Ya wis. Jadi jangan punya. Iya, jadi sebentar. Sebenarnya saya lagi ada di sini, lagi makan sama Koko Thomas, sama Mas Andro. Mas Andro, ya apa kabarnya Mas? Ya apa Mas? Apa kita memperdalam ilmu perdukunan? Nanti kita belajar. Enggak lah, aku nggak belajar Mas. Kalau aku stres gendeng anyaran aku, karena sekali lagi ilmu perdukunan itu tidak mudah, harus bertapa dan kemarin topo rongulan urung mari diobrok-obrok seminggu, jadi. Gagal wong mes-mes dadi kupu lah kok pancet dadi ular. Tapi ingat, kita ular yang menggerogoti yang sesuatu yang enggak jelas ya. Jadi bagi Anda yang jelas-jelas karena kita giginya tidak mampu. Jadi yang punya aliran-aliran yang enggak jelas itu yang kita gerogoti ya. Okay. Begitu juga Mas Andro. Okay. Jadi okay. Mas Thomas. Biar dia makan dulu. Ya, jadi anakku masih cengar-cengir ae. Wek, ngerti jalan-jalan ora kerja ternyata seneng mbek boke mlaku tok ae to iki. Kok piye iki? Kita ini 3 orang pengangguran. Kurang kerjaan dan mencari pekerjaan, mencari masalah ya. Kita adalah orang-orang yang mencari masalah. Benar enggak? Kita mencari masalah tapi menyelesaikan masalah. Kita mencari masalah untuk diselesaikan. Jadi bukan masalah tanpa masalah ya. Pegadaian, promosi. Jadi masalah untuk dikelarkan, diselesaikan. Betul, jadi yang selama ini masalahnya yang nggak kelar, kita kelarkan ya Mas Andro ya. Dan sekali lagi buat teman-teman yang di luar sana yang belum subscribe punyanya dia, bantu subscribe. Jadi kita adalah bisa komplotan. bergabung di 3 komplotan ini ya, termasuk. Ada lagi komplotannya. Jadi kita masih mencari. YouTuber-YouTuber baru ya Mas Andro ya sebenarnya. Komplotan baru. Jadi kita itu sindikat YouTuber yang mencari masalah tapi menyelesaikan masalah. Jadi masalah untuk diselesaikan. Betul. Jadi kita bukan biarkan masalah itu berlarut-larut. Betul. Jadi dengan adanya kita agen-agen yang kemarin selek Genje ya kita bantu ya. Kita bantu masalahnya.
Ya. Jadi sebenarnya kalau agent-agent nggak suka sama kita itu aneh, karena kita itu kehadirannya membantu kerjaan mereka. Membantu kerjaan agent. Maka dari itu kalau Anda punya anak bermasalah, cepat ditangani sebelum kita membantu. Apa ngono, Mas? Iya. Lek kalian sudah menanganinya, otomatis kan mungkin ke kita. Nah. Jadi kita itu kasarane bumper yang paling akhir. Yes. Saat semua tidak bisa dipergunakan, kita maju ke depan. Dan syukur alhamdulillah saya punya kasus satu di mana PT Agent dan KJRI membantu. Jadi satu kebanggaan. Bangga. Aku enggak ganti pergunakan lagi, gitu loh, Mas. Bahagia, jadi bahagia. Tujuan saya adalah satu hal. Digunakan lagi nanti masalah lagi nih. Ada yang bermasalah lagi. Iya, bermasalah dengan yang lainnya. Intinya yang satunya kan selesai gitu. Dimana kalau kita sudah turun dan selesai kan kita enggak usah memperdulikan lagi. Benar enggak? Ya. Jadi kita adalah bumper yang terakhir. Jadi kita tidak mengharapkan untuk viral, ya Mas, ya. Ya. Karena untuk viral itu berarti sesuatu yang menyedihkan. Bukan, sesuatu yang menyedihkan di mana tidak ada yang menanggapi, baru viral, baru ditangani. Nah, kita itu tidak cari yang viral, kita cari masalah selesai sudah. Iya, enggak butuh keviralan. Kalau dapat uang nih, tanya dia uangnya, karena saya pribadi enggak ngerti iki urusane dia. Karena Facebook, YouTube pemegangnya dia. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, lah urusannya dia, dek kau saya wes YouTube, Mbak. Kita kan gandue ya. Sebenarnya aku yo pingin, tapi kok gak dikei yo isin lah ten jauh namanya orang. Modele tok koyo ngono tibake kau saya jauh ndek Mas Andro kan yo isin to jenenge wong. Aku itu menunggu keibaannya dia, memro Miss Yuni gelem kaos iki opo ora ngono ku lho, ket buyen aku lek ngenteni. Tapi yo wes jenenge kanca dhewe, Mbak. Lek jauh jarene kok jauh. Lek ngono to? Ya. Gak krungu aku. Macak budek. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf buat teman-teman di luar sana. Kayau, tetap semangat, dan saya selalu berpesan apes tidak ada di dalam kalender, dan lebih baik berhati-hati. Ingat sekali lagi pesan saya, kirimkan KTP Anda ke keluarga yang ada di Indonesia, agar kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan saat keluarga Anda menghubungi saya bisa melacak. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita punya target Mas Thomas sama Mas Sandro, mungkin kebanyakan kita akan ke lapangan ya, mencari mbak-mbaknya yang selama ini dikabarkan hilang dengan berbekal KTP. Jadi kalau keluarga-keluarganya yang mengatakan bahwa keluarganya hilang, kita akan mencoba menyarikan. Bahwa tadi kita sudah telepon polisi sebenarnya untuk menyarikan identitas, ternyata kita tidak pegang KTP, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi satu hal, kalau kalian membutuhkan keluarga kalian dicarikan, setidak-tidaknya KTP Hong Kong. KTP Indonesia kita nggak butuh karena tidak bisa dilacak di sini. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, KTP Hong Kong itu yang diperlukan pertama kali. Jadi terima kasih, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan bye-bye. Koko. Terima kasih. Bye-bye.